sampai kiamat iku wong tetep sing diperbandingkan Nabi Muhammad ambek Nabi sinten Musa. Ambek Nabi Isa. Karena tren dunia meskipun sekuler liberal tetap figur utama itu corona. Mulane ngendikane Irsyad Tsari sing nyarai kitab Bukhari. At-ta'til aqbahu minasyir. Orang komunis itu lebih buruk ketimbang orang muslim. Nggih rumakno ke fatwa aku. Orang musyrik atau orang Yahudi itu lebih baik ketimbang wong komunis. Mergo figur Nabi senajan torontok nyerempet salah. Piye-piye wong Yahudi itu figurnya sama. Orang Nasrani juga nopo sama. Sehingga kompetisi agama itu mungkin. Kalau saja misalnya Nabi yang Yahudi nganggap Nabi Musa itu hebat, itu dari Nabi Musa hebat. Mulai ono sentimen adalah wong Yahudi darani Musa afdol min Muhammad. Itu mulai mari jotos-jotosan panggil. Tapi kan ada titik sama Musa hebat. Cuma mulai perkot yang dia wong Yahudi darani Musa hebat. Wong Islam darani Musa hebat. Mulai perkoron wong. Wong Yahudi meyakini Musa afdol min Muhammad. Musa itu lebih afdol dari Bang Mabok. Wong Islam darani Nabi Isa hebat. Wong Nasrani darani hebat. Artinya ada titik sama, cuma hebat wong Nasrani kebablasan darani rontok anak pangeran. Paham ya? Wong Islam darani Nabi. Sehingga menurut penelitian sampai kiamat pun Islam bisa berkembang di Eropa. Teng Inggris ini Muslim gak ada. Teng Paris gak ada. Teng Belgia gak ada. Teng Amerika gak ada. Tapi Islam tertua niku sahabat itu moro Cina. Cina nganti saat ini Islam itu tidak signifikan. Padahal penyebaran Islam di Cina zaman sinten sahabat. Mereka nopo Cina niku komo komunis. Angel adol Islam ning wong komunis. Ditawani Musa ya ora kenal. Tawani Nabi Muhammad ya ora kenal. Pangeran sing di dunia niku. Nak nawani wong Nasrani jek gampang. Corong Nasrani promosi ku agama paling kuat ku Islam. Wes kiai wes soleh ben ku swarga jek disolati jenazah. Kurang marem ditahini. Jek ditangisi kuatir suul khotim. Padha ono promosi ni agama Nasrani. Sing paling fasik sudah tenang bersama Bapak di surga. Ra usah didongakno, ra usah ditahini langsung. Lho cara curang-curangan iki enak melok Kristen to. Swargane jaminan melok Bapak. Wong Islam paling soleh nak mati jadi dungakno, jadi salat ngenyak bisa nang ndung. Wes kiai lah ora ndung. Mulane kula mos ben mati di salati ro ben mesti ngenyak. Mergo nak ngelati terus Allahumma in kana musyian fasid fi sani wa in kana musyian fa tajawaz kan ngenyak. Gusti niki nak saya jadi dengan tambah itu saya nak elek. Ketidaknya dhewe mamang mbek gurune kabeh ta elek. Oh, kurang ajar. Bocah kriting elek kok ngono. Wes ngono jadi tadi di sebagian umat Islam percaya tadi. Bari itu jadi tangi si kuatir pasuun. Ati modal wis kiai wis ulama. Wong Kristen paling kedua anggar mati sudah tenang bersama Bapak. Penak. Pol wae penak. Tapi masalah itu kan artinya tetap nyebut swarga, nyebut Allah. Sehingga mereka muni Allah, pokoknya artinya ada titik diskusi, figur-figurnya itu sama. Bayangkan nak wong komon iki eling iki. Mulane Islam iso berkembang teng Amerika. Kula nu diceritani ulama-ulama. Riyen Syekh Kabbani teng Yusuf. Niku di Pulau Soro gitu yang Amerika. Niku riyen tesih nyuwun ijazah Said Muhammad, Muhammad bin Alawi tamat. Cek kami. Saat ini niku ndamel toreko naksabandiyah teng Yusuf niku ribuan. Gue tuh wiritan juga teng Yusuf. Gila untuk kalau wiritan toreko napa naksabandiyah gak kondang dari. Lalu itu tiap Ramadan ibu kau be Barack Obama. Era Gus Mon sering diundang. Kalau Amerika kerusuhan lu bicara bukan be Gus be Obama. Gak keramat pun. Ini semua perlu pengiranan rasanya.